Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufan Surya Putra dengan jurusan Electrical Engineering. Hai, gue Audrey dari Mekatronik. Gue Zidan, Aman Zidan Firmansyah, ambil jurusan Electrical Electronics Engineering. Jadi Electrical Engineering itu jurusan yang membahas tentang segala keilmuan tentang kelistrikan, mulai dari arus lemah, tegangan rendah, hingga arus kuat, tegangan tinggi. Terus kalian juga belajar tentang transformator, motor listrik, dan lain-lain. Semua yang berbau tentang kelistrikan itu ada di electrical engineering. Jadi, apa aja sih yang membedakan electrical engineering, electrical mechatronics, dan juga electrical electronics? Jadi yang membedakan itu untuk elektronik itu mereka spesialis tegangan rendah dan juga arus lemah. Kalau mekatronik itu mereka lebih concern ke arah mechanical and electronics, yaitu tentang berbau tentang robotik. Kalau electrical engineering yang sudah seperti saya sebutkan tadi, kalian bakal belajar hampir seluruh cabang keilmuan di kelistrikan. Terus kalau di Indo, yang gue tahu itu buat S1 belum ada. Cuman kalau di D3 tuh pernah dengar gitu. Pokoknya tuh ada yang namanya kayak otomasi gitu, kayak apa mekanika dan otomasi. Nah itu tuh jatuhnya tetap bawahnya mekatronik. Kalau nggak pernah juga dengar D4, tapi di Politeknik gitu. Kayak aku pernah dengar di Surabaya, terus di Batam juga ada. Tapi kalau yang satunya belum ada setahu aku ya. Jurusan Electrical Engineering ini sudah lumayan banyak di beberapa PTN maupun PTS di Indonesia. Dan akreditasinya sudah beberapa juga sudah A. Seperti kayak di Universitas Indonesia, terus kayak ada di ITB, ada Elektro di Undip, ada ITS, dan lain-lain. Kalau skill buat di mekatronik ini nggak tahu ya, paling ya overall pasti bahasa Inggris karena kita kan kelasnya bahasa Inggris. Terus daripada ngomong sih aku ngerasa lebih ngaruh ke nulis ya, nulis sama baca gitu, kayak nulis baca dengerin. Karena kalau di kelas lecture, terus kalau apa namanya bikin laporan juga, bikin makalah gitu, pasti nulis. Terus kadang tuh kalau baca literatur review kan harus baca yang apa artikel-artikel yang agak ribet gitu. Jadi itu bakal kepake banget. Terus kalau selain itu aku ngerasa sebenarnya kalau di sisi mekanikalnya itu tuh kayak kemampuan spasialnya itu lumayan kepake gitu loh, karena kan nanti kayak bidang yang dipakai itu 3D, jadi itu lebih yang diputer-puter gitu, jadi harus lebih bisa ngebayangin gitu. Pelajaran-pelajaran yang mesti kita bawa sampai kita kuliah nanti di UTM yang electrical electronics itu pelajaran basic circuit, jadi apa namanya basic ohm, hukum-hukum ohm. Terus habis itu pasti kalian pernah belajar trafo, terus habis itu induktor, kapasitor, RLC gitu-gitu, RLC sirkuit. Meskipun kalian cuman belajar cuman perbandingan atau cuman apa permukaannya aja, tapi nanti bakal kepake banget di kuliah nanti. Terus kalian juga harus paham sin kostan, trigonometri, sudut istimewa, terus habis itu integral, terus turunan, diferensial, limit, logaritma. Minimal kalian udah paham lah kayak gitu. Terus kira-kira apa aja sih yang dipersiapin sebelum berangkat? Kalau saya pribadi, saran saya untuk kalian, kalian bisa beli kalkulator scientific dulu di Indonesia. Karena kenapa? Kalian bisa milih sesuai dengan kebutuhan kalian. Namun, kalau untuk electrical engineering sendiri, saran saya itu yang FX500 atau enggak yang FX900.
Kenapa itu? Karena dari FX500 itu sebenarnya udah komplit. Terus kenapa FX900? Karena yang membedakan FX500 sama 900 itu untuk persamaan suku banyaknya itu sampai pangkat 4 yang FX900. Jadi itu mempermudahin kalian buat nyelesain soal yang cukup rumit di engineering matematik gitu. Dan harganya menurut saya itu lebih terjangkau di Indonesia daripada di Malaysia untuk harga kalkulator saintifik. Pesan untuk maba, semangat terus untuk ngejar impian kalian, karena UTM sudah membuka selebar-lebar untuk kalian kuliah di UTM gitu. Pesan dari aku adalah yang rajin, tahu cara nge-manage waktu, dan tahu gaya belajar ya. Pokoknya tuh kalian tuh harus tahu kalian tuh sukanya sendirian atau rame-rame, atau sukanya kayak dengar lecture udah bisa, atau butuh latihan, atau butuh nyatet, atau butuh nyari referensi, nonton YouTube, terserah. Pokoknya kalian harus tahu gaya belajar kalian tuh gimana gitu sebenarnya. Ikutin terus kegiatan acaranya, jangan patah semangat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aja. Oke, sekian dari gue. Ciao. Itu aja dari gue. Ditunggu ya partisipasinya di acara Gathering Asta. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama gue Amalia Zahari. Gue Muhammad Andi Zafran. Karin, asal jurusan Petroleum Engineering. Gue anak jurusan Teknik Kimia atau Chemical Engineering, angkatan tahun 2019. Gue berasal dari Jakarta, jurusan Teknik Bioproses. Teknik Kimia itu adalah suatu cabang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana memproses bahan baku atau bahan mentah dan bahan kimia menjadi suatu produk yang efisien dan tidak lupa mengutamakan lingkungan. Oke, jurusan aku ini atau mungkin yang lebih dikenal dengan nama teknik perminyakan kalau di Indonesia, itu bergerak di bidang eksplorasi serta eksploitasi sumber daya alam. Nah, mungkin beberapa dari kalian kalau dengar yang namanya teknik perminyakan gak akan jauh-jauh dari teknik pertambangan. Nah, kalau teknik pertambangan itu lebih memfokuskan ke mineral padat, sementara teknik perminyakan itu lebih fokus ke fluidanya gitu. Jadi lebih fokus ke penambangan minyak bumi serta gas alamnya. Dan nanti kita bakal mempelajari mulai dari apa pencarian, pengeboran, ekstraksi serta pengolahan sampai bisa ada di pasaran dan tentunya memenuhi kriteria pemasaran gitu. Jurusan Teknik Bioproses ini ada di Fakultas Teknik Kimia. Jadi, si teknik bioproses ini perpaduan dari teknik kimia dengan bioteknologi. Nah, kalau dari segi bioteknologinya, kita itu mempelajari tentang mengolah, memproses enzim, alga, virus, bakteri, dan juga sumber hayati yang ada di bumi. Sementara, kalau dari sisi teknik kimianya, kita mengolah produk atau sebuah bahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, dari skala lab menjadi skala besar. Jadi, ini berhubungan sama industri. Gue juga tadinya tidak terlalu familiar, cuman gue kebetulan tahu jurusan ini dari nyokap gue yang kebetulan ahli di salah satu bidangnya. Teknik bioproses ini tuh ada di dua universitas negeri di Indonesia dengan kapasitas atau daya tampung yang gak terlalu banyak, seperti halnya yang terjadi di kampus gue. Jadi kayak bisa menampung sekitar 30 sampai 40 ke atas ya. Jurusan teknik kimia sendiri itu hampir ada di semua universitas negeri atau universitas swasta. Teknik perminyakan di Indonesia udah termasuk umum ya, jadi di mana-mana ada. Karena teman-teman aku juga ada beberapa yang ngambil teknik perminyakan di Indonesia gitu. Jadi bukan termasuk jurusan yang langka lah.
A, menurut aku yang pokok itu kepake ya, kayak matematika, kimia, fisika itu kita pelajarin lagi tapi lebih mendalam aja gitu, lebih terjurus aja lah ibaratnya. Ya, pelajaran kimia. Pelajaran kimia kayak materi atom-atom, terus materi hidrokarbon yang kayak gitu, itu masih kepake kok sampai kita kuliah. Apalagi ya semester-semester awal ini yang dimana kita masih mempelajari dasar. Pelajaran fisika SMA juga banyak kok materi-materi SMA yang kepake di perkuliahan nanti. Kimia kayak alkena, alkuna, dan teman-temannya, reaction-nya itu masih ada. Lalu setelah itu fisika masuk di thermodynamics menurut gue. Terus habis itu biologi ya, karena di semester depan gue ada mata kuliah mikrobiologi. Oke, kalau bicara soal skill, kita semua juga pasti tahu ya, kalau di dunia teknik itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya hitung-menghitung, dari angka gitu. Tapi menurut aku pribadi, skill terpenting itu sebenarnya komunikasi sih. Mulai dari cara kita berkomunikasi dengan dosen, dengan teman seangkatan, atau dengan kakak tingkat, itu jadi poin penting buat kita biar bisa survive di suatu jurusan gitu. Jadi bukan cuma jurusan ini doang, tapi jurusan yang lain juga. Jadi in general lah, communication skill itu penting. Harus memiliki kemampuan public speaking yang baik, diiringi dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik pula. Utama adalah skill hitung-menghitung. Skill hitung-menghitung karena nanti kita ini banyak dilibatkan dengan fisika, seperti halnya kalau misalnya untuk thermodynamics, terus abis itu ada mass balance, terus juga engineering math, kita butuh hitung-hitungan. Oke, kalau yang bisa dipersiapkan kayak kalkulator, just lab, dan buku rumus itu, kalkulator itu emang wajib ya. Emang kita pribadi harus punya. Nanti kita bakal make kalkulator ilmiah. Nah, kalau just lab sendiri sebenarnya nggak perlu khawatir karena di fakulti itu nanti disediain biasanya. Tapi kalau kalian udah punya pribadi itu nggak apa-apa, bawa aja. Karena teman-teman aku juga beberapa ada yang make just lab pribadi, jadi mereka udah nggak beli lagi di fakulti gitu. Kumpulan buku-buku rumus SMA yang isinya itu kayak ada rumus kimia, rumus fisika, rumus matematika, dan lain-lain. Itu dapat ngebantu kalian banget lah selama perkuliahan. Menurut gue yang paling pertama dan yang paling penting adalah ini, kalkulator. Gue gak tahu spesifiknya yang harus kita persiapin tuh jenisnya yang kayak gimana. Cuman menurut gue kayaknya yang ini udah cukup, ini kayaknya 570 karakter ya. Gue juga gak begitu paham, cuman pas awal beli dikasih advice sama si penjaga tokonya kalau misalnya buat mahasiswa itu lebih cocok pakai yang kayak gini gitu. Dan benar, ini berguna banget. Gue berpesan kepada kalian semua, para maba, selamat karena kalian udah jadi mahasiswa. Selamat kalian udah diterima di UTM. Tetap semangat walaupun kita lagi ada di kondisi pandemi kayak sekarang ini. Oh ya, semoga setelah pandemi ini berakhir, semoga cepat berakhir juga, kita bisa langsung kuliah di kampus. Dan nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan atau hal yang mau kalian tanyain lagi atau yang kurang jelas, kalian jangan sungkan-sungkan untuk cari informasi atau tanya-tanya, entah itu ke teman seangkatan kalian atau ke kakak-kakak tingkat. Nah, nanti akan ada gathering umum gitu. Dan menurut aku ini adalah chance kalian untuk bisa saling kenal satu sama lain, atau antara kalian dan juga kakak-kakak di atas kalian. Jadi jangan lupa untuk join, karena ini kesempatan yang sangat bagus untuk kalian sih. Dan yang terakhir, untuk kalian semua mahasiswa baru Universitas Teknologi Malaysia, itu jangan lupa untuk stay tune di IG Astakem supaya kalian itu nggak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar dunia perkuliahan di UTM. Oke, sekian. Sama jangan lupa nyapa kating-katingnya ya kalau misalnya ntar ketemu di fakultas. Dah.
aku Nafil Abdul Razak. Aku biasa dipanggil Nafil. Nama gue Diva atau biasa dipanggil Vali. Aku Mafran Katarik, jurusan Biomedical Engineering. Jurusan Biomedical Engineering. Angkatan 2019. Teknik biomedik itu gabungan antara teknologi dan juga medis. Jadi teknik biomedik itu merupakan salah satu turunan dari teknik elektro. Jadi masih satu rumpun sama teknik elektro, tapi dia spesifikasinya lebih ke medis. Yang tujuannya itu untuk mengembangkan teknologi-teknologi di dunia medis. Jadi beberapa dosennya itu sebagian ambil dari teknik elektro. Jadi intinya tuh kita yang membuat alat-alat medis, kita yang mengembangkan alat-alat medis, dan mungkin bisa jadi kita ya bakal menemukan atau menciptakan alat-alat medis baru. Untuk jurusan biomedical engineering sendiri di Indonesia belum cukup banyak. Baru ada di ITB, baru ada di ITS, di Undip. Di Universitas Indonesia, ITB, Universitas Teknologi 10 November, dan UNAIR. Sama di UGM. Dan di UGM ini dia baru buka tahun kemarin dan agak telat gitu, akhir-akhir gitu bukanya. Masih jurusan muda gitu dan belum banyak yang minat. Padahal prospek kerja jurusan ini tuh cukup tinggi, tapi di Indonesia sendiri masih kurang diminati. Awal gue pengen jurusan biomed karena gue dulu anak OLIM, terus gue ikut science project dan lain-lain. Gue udah nge-set gue pengen ambil teknik biomedik. Dari situ gue gak terjebak. Kalau gue tahu teknik biomedik ini merupakan teknik turunan dari elektro yang dimana fokusnya ke bidang medis. Ini banyak banget kesalahan anak-anak biomedikal. Mereka tuh ngambil biomedikal gara-gara mereka nggak keterima di kedokteran dan mereka larinya ke biomedikal. Ekspektasi kalian kalau di biomedik itu bakal banyak belajar tentang anatomi dan fisiologi, itu salah besar. Kita juga mempelajarin tentang mesin. Yang gak keterima di kedokteran, mereka larinya ke biomedikal. Itu menurut aku agak salah. Skill yang menurut aku ya, yang dibutuhkan itu yang pertama hitung-hitungan. Untuk jurusan teknik sendiri, kita sangat banyak yang namanya hitung-hitungan. Matematika itu lo penting banget karena nanti di sana bakal ada yang namanya differential equations, basic mathematics 1, basic mathematics 2. Gitu lo ketekenin karena bakal ada di biomed. Yang kedua tuh ngafal. Buat anak biomedical ngafal ini wajib banget. Karena kita ada pelajaran yang namanya tuh anatomi. Terus yang ketiga, skill ketiga tuh bahasa Inggris karena kita di sana kuliah pakai bahasa Inggris sih. Kita harus pandai dalam mengungkapkan, terus menulis, dan sebagainya. Aku yakin, pasti kalian bakalan bisa untuk ngikutin semua ini dalam bahasa Inggris. Tapi skill ketiga ini, menurut aku bisa dikembangin lagi di sana. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih kurang. Kalau misalnya lo jago tiga itu, gue jamin semester awal lo itu lancar-lancar aja. Pelajaran SMA yang kepake menurut aku banyak banget. Kimia, kita bakalan belajar lagi di tahun 2 atau tahun 3 yang namanya biochemistry. Biologi, kita belajar lagi di yang namanya anatomi. Jika ya, hukum Newton juga masih dipakai. Tapi bedanya tuh waktu kita kuliah ini pelajarannya tuh lebih digali lagi. Jadi kayak sedikit lebih susah. Kayak pengembangan dari apa yang kita pelajarin di waktu kita di SMA. Serunya, kalau misalnya di biomed ini, nanti di semester pertama, lo bakal gak ada yang namanya kayak kompetisi gitu. Lo bakal digabungin sama anak Malai. Nanti kalian bakal satu tim sama anak dari Fakultas Elektro, sama juga Fakultas Bisnis. Nanti kita di sana bakal disuruh buat presentasi. Kalau ada hadiahnya gitu, itu paling asik sih. Kalau menurut aku yang penting dipersiapkan itu ini, kalkulator. Yang ini ya, mereknya Casio versi yang 570EX, yang kayak gini. Oke. Okay. Kalau kalkulator semacam ini minimal menurut aku. Soalnya, kalau yang fungsinya di bawah 500-an, menurut aku agak sulit untuk ngikutin pelajaran. Jadi kalau mau cari kalkulator
aku saranin untuk beli kalkulator yang sama seperti ini atau bisa juga yang di atas 570. Aku saranin buat beli scientific kalkulatornya itu di online shop aja, kayak misalnya Shopee atau enggak Tokopedia, karena jatuhnya lebih murah dibandingkan kalian beli di Malaynya langsung atau enggak di counter-counter buku gitu. Nah, buat buku paket ini ada dua opsi. Pertama, kalian bisa beli sama dosen-dosen di UTM, karena buku-bukunya tuh rata-rata dia tuh buku-buku keluaran UTM sendiri. Atau kalian bisa pakai opsi kedua ini, kalian bisa minjem di Cutting. Semua buku yang aku dapat dari Cutting. Yang baru bergabung, jangan segan untuk bertanya atau bergaul sama Cutting, karena aku aja dapat buku atau dapat saran atau dapat kayak di mana beli buku ini gitu loh, itu dari Cutting semua. Gua saranin lo pinjem dari Cutting terus lo fotokopi. Buku-buku rumus itu saran aku nggak perlu bawa atau nggak perlu beli ya. Jadi nanti dosennya tuh mereka ngasih kumpulan-kumpulan rumus gitu dan nanti dikasih ke kita gitu. Kalau mau cari tempat tinggal yang dekat sama fakultas, Fakultas Biomed, itu gue saranin lo cari apartemen di Melana, Melawis, sama di Desa Skudai. Kalau misalnya di Melana Melawis, lo tinggal jalan kaki, estimasi waktunya antara 10-15 menit. Pesan buat kalian ya, itu bukan negara kita, itu negara orang. Dan kita di sana juga numpang. Jadi kita hargai budaya-budaya mereka, tapi kita jangan sampai lupa sama budaya-budaya kita sendiri. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk menyapa kami di fakultas ataupun di mananya. Misal kalian ketemu aku atau teman aku atau kakak tingkat lainnya di jalan, kalian sapa aja. Siapa tahu kita bisa jadi akrab kan? Jadi tunggu ya kedatangannya di Teknik Biomedik. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa nanti bertanya waktu ada acara gathering di Asta ini. Oke, nanti kita bakalan ada kumpul bareng tahun-tahun atau tahun-tahun di atas kita. Ada kating-kating, kalian bisa ditanya di situ. Oke, sekian dari gue. Sekian dari aku. Oke, itu semua sih dari aku. Dan selamat datang di UTM. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Suhail dari jurusan Network and Security School of Computing. Hai, nama gue Tania Febrianti, biasa dipanggil Tania. Gue dari School of Computing, jurusan Software Engineering. Halo, nama saya Muhammad Rafiatala. Saya berasal dari jurusan Software Engineering di UTM. Halo, perkenalkan, nama gue Muhammad Hilmi Zaid Idrus. Gue dari jurusan Software Engineering di School of Computing, The Universitas Teknologi Malaysia. Ini gue dan teman-teman gue itu bakal menjelaskan tentang kuliah itu seperti apa sih kalau misalnya di School of Computing. Kalau School of Computing itu ntar terbagi menjadi 3 jurusan. Pertama ada Software Engineering, kedua ada Network and Security, dan yang ketiga itu Graphic and Multimedia Design. Software Engineering, sesuai dengan namanya, software anti perangkat lunak dan engineering anti teknik. Ya, kita di sini belajar tentang teknik perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak? Perangkat lunak itu seperti sistem-sistem komputer. Perangkat lunak yang ada di komputer, kita bakalan belajar tentang gimana cara mendesain, merancang, mengembangkan, dan menggunakan sistem komputer secara efektif. Network dengan security. Jurusan ini kedepannya dia kita akan sebagai pengaman jaringan atau server dari tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Jadi sebuah jurusan ini bakal diperuntukkan bagi startup maupun lembaga yang membutuhkan keamanan jaringan. Jurusan Graphic and Multimedia Software
itu kita mempelajari gimana caranya ngeprogram sebuah game. Jadi kita lebih pengaplikasian game itu, bukan multimedia yang art, yang kita membuat animasi. Kita di sini soalnya nggak ada diajarin gimana caranya ngegambar gitu loh. Bener-bener pure programming, menggunakan bahasa komputer. Jadi di Indonesia sendiri banyak universitas negeri dan swasta yang menyediakan jurusan kayak software engineering ini. Ada kayak teknik komputer, sistem komputer, itu kayak di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan di Telkom. Jurusan Graphic and Multimedia Software, aku kurang tahu di Indonesia ada atau enggak. Tapi kalau di Indonesia itu ada yang seperti graphic designer, multimedia, sama desain visual. Desain visual, maksud aku desain komunikasi visual atau DKV, itu ada di Indonesia. Tapi kan mereka lebih condong ke seni kan. Tapi kalau jurusan ini itu karena dia di bawah naungan School of Computing, jadi berkaitan. Aktifkan mikrofon kedua. Bagi peserta yang ingin bertanya pun, menulis pertanyaan melalui kolom chat di aplikasi Zoom maupun di kolom komentar live YouTube dengan format nama, jurusan, kemudian pertanyaan. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk tertib dan menggunakan pakaian yang sopan. Keempat, panitia akan mengambil tindakan apabila terdapat peserta yang melanggar tata tertib. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan. Baiklah rekan-rekan sekalian, telah hadir bersama kita saat ini narasumber yang luar biasa, yaitu Bang Roy Suwanto dan Bang Hilman Ali Alazmi. Selamat datang, Bang Roy. Selamat datang, Bang Ali. Halo. Nah, mereka berdua ya, angkatan 2015. Lebih. Oke, baiklah teman-teman.
langsung saja kita masuk ke sesi 15 menit pertama, yaitu sesi pematerian tentang time management oleh Bang Ali. Kepada Bang Ali kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nanti tolong ya kalau misalnya saya izin sebelumnya, kalau misalnya nanti ternyata di tengah-tengah jalan sinyal saya seperti terputus, ini salah satu panitia nanti tolong untuk ini yang menginfokan saya lewat WhatsApp ya. Soalnya kalau di sini kan nggak bisa kalau chatnya. Baik, Bang Ali. Oke. Ini saya artinya izin share screen sekarang ya? Boleh, silakan Bang. Oke. Dan waktunya ini artinya kita sampai 8.15 ya? Iya Bang, 15 menit. Oke, siap. Baik. F5. Oke, udah bisa dilihat ya? Bisa Bang, bisa. Bisa. Oke. Ya oke, kita mulai sekarang aja tanpa membuang waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan juga kita tidak lupa untuk mengucapkan selawat dan salam kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan manajemen waktu dan motivasi belajar. Nah, tapi teman-teman semuanya, karena mengingat waktu kita yang sangat singkat ini ya, sebetulnya saya udah prepare PPT sekitar 24 halaman, tapi karena waktunya singkat, hanya 15 menit, saya harapkan nanti kita bisa lebih maksimal dan efisien pada waktu Q&A. Jadi untuk rekan-rekan semuanya sekarang, nanti udah mulai dari slide pertama udah dijelas apa, udah mulai ditulis nanti pengen menanyakan apa, dan saya harap pertanyaannya itu lebih aplikatif ya. Karena kalau yang saya ingin jelaskan ini materinya dia hanya materi yang sifatnya umum sekali gitu. Dan teman-teman mungkin juga nanti pada hari-hari berikutnya akan mendapatkan materi yang serupa seperti ini. Jadi saya harap dengan adanya alumni seperti misalnya saya dan juga Bang Roy, itu saya harap pertanyaannya nanti lebih aplikatif, misalnya yang langsung terkait dengan apa yang ada di UTM itu sendiri. Baik, langsung saja saya masuk ke biodata saya. Nama saya sebagaimana yang sudah teman-teman tahu, tadi juga saya sudah sharing ya di bersama rekan-rekan SKT ya. Hilman Ali Hazmi nama saya. Berikut ada kontak number kalau ingin konsultasi dan menanyakan hal-hal akademik juga bisa. Saya juga ada di grup internal FKT ya, di grup WhatsApp-nya. Oke, untuk S1 saya mengambil angkatan 2015 sama seperti Bang Roy ya. Bedanya cuma saya teknik kimia. Lalu S2 di ITB, Institut Teknologi Bandung sekarang masih ongoing. Untuk pengalaman kerja, saya kerja sejak lulus itu dari engineering consultant. Untuk bidang keilmuan saya itu lebih kurang serupa seperti pengalaman kerja saya ya. Lalu ini teman-teman bisa lihat riwayat organisasi saya juga, dan hampir setiap tahunnya itu ya saya mengikuti organisasi, kecuali pada satu tahun dari tahun 2016 ya, 2016 lah itu saya vakum dari organisasi, selebihnya ya kita mengikuti organisasi. Lalu prestasi akademik juga tertulis di situ. Baik, selamat datang saya ucapkannya kepada rekan-rekan semuanya ke Universiti Teknologi Malaysia. Dan di sini saya ingin meng-highlight bahwa UTM bukanlah universitas yang abal-abalan atau hanya sekadar universitas yang seperti itu gitu. Walaupun teman-teman mungkin di sini merasa sangat mudah masuk UTM, tapi ya kenyataannya memang seperti itu, sangat mudah. Tapi juga ya saya memberikan peringatan di sini, sangat mudah juga untuk teman-teman terkeluar kalau teman-teman tidak mempunyai prestasi yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa UTM ini bukanlah universitas yang kaleng-kaleng dan bukan main-main aja. Dan kita bisa melihat dari rankingnya juga. Dari QS ranking ini yang saya kutip dari minggu lalu itu ada ranking 187 ya di ini dari QS ranking ya. Dan ini UTM ini sangat terkenal di kalangan dosen-dosen ITB. Pas saya lagi di ITB itu wah, pada dosen-dosennya pada tahu oh dari UTM, iya bagus gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Jadi itu mungkin untuk pengenalannya. Baik, untuk kita langsung masuk aja ya. Manajemen waktu dan motif belajar. Nah, saya pertama ingin membuka dengan mengutip pepatah dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa beliau berkata, waktu itu adalah ibarat pedang. Jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Nah, jadi poin pertama itu adalah kalian harus perhatikan apa yang kalian kerjakan.
itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena salah satu penyebab kerusakan pemuda itu adalah kekosongan waktu alias tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Ditambah lagi masa muda ini adalah, ya kita ketahui adalah masa-masa kita mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian dan penuh semangat. Ini kalau tidak diarahkan kepada hal yang betul, ya maka akan kemana-mana gitu intinya. Dan ini adalah kaidah psikologis sebetulnya. Jadi kalau kita nggak mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, otomatis kita akan terjerat kepada hal-hal yang negatif dan hal-hal yang sia-sia. Contohnya, kalau kita tidak mengisi waktu kita dengan kegiatan positif seperti belajar, seperti mengulang kaji, seperti membuat tutorial, ya seperti berbakti kepada orang tua dan yang lainnya, itu otomatis maka kita akan ya menyia-nyiakan waktu kita. Biasanya kalau kita nggak melakukan hal positif seperti itu, kita akan biasanya cenderung kepada bermain bersama teman, kita akan cenderung kepada ya jalan-jalan dan bermain. Sebetulnya gini ya, bermain bersama teman, jalan-jalan itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya juga melakukan hal itu. Yang masalah apabila porsinya itu terlalu banyak gitu, dan kita mengabaikan kewajiban utama kita. Nah, di situ yang menjadi masalah. Sama juga sebetulnya seperti belajar. Ya, kalau kita kebanyakan belajar, ya kita stres juga kan, dan juga memang nggak baik untuk kesehatan kita. Tapi sekarang pada saat ini, kondisi ini, itu lebih banyak orang-orang yang cenderung untuk ya terlalu banyak bermain, terlalu banyak pergi ke mall dan yang lainnya, atau melakukan hal-hal yang nggak bisa mendatangkan manfaat atau nggak bisa mendatangkan income buat diri sendiri. Kalau misalnya kita sibuk pada suatu kegiatan, tapi kegiatan tersebut misalnya bisa mendatangkan aset buat kita, itu adalah hal yang bagus. Bisa mendatangkan aset atau bisa meningkatkan prestasi akademik kita, nah itu adalah hal yang bagus. Dan yang sebaliknya, kalau sia-sia habis waktu kita di kasur tiduran 24 jam, ya itu sangat sia-sia. Makanya perhatikanlah apa yang kalian kerjakan. Harus perhatikan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalian harus membuat target. Ada yang namanya long-term target, ada yang namanya short-term target. Long-term ini untuk jangka panjang, dan short-term ini adalah untuk jangka pendek. Nah, untuk target jangka pendek ini contohnya adalah apa? Seperti keseharian kita. Kita udah harus targetin nih. Hari ini saya mau ngapain aja? Saya menyelesaikan apa aja? Saya menyelesaikan assignment mungkin matematika saya. Saya misalnya pengen menyelesaikan apalagi tutorial. Saya ingin mengerjakan tugas kelompok. Saya ingin berpartisipasi dalam rapat-rapat panitia. Nah, itu harus kita tuliskan targetnya. Dan nanti pada akhir hari itu kita harus sudah coret apa aja nanti target yang terselesaikan pada hari tersebut. Short-term target ini biasanya kalau saya pribadi, saya klasifikasikan kepada selain hari, minggu, dan juga sampai bulan. Adapun untuk long-term target, itu biasanya saya klasifikasikan kepada tahun ya. Mungkin semester 1 misalnya, target saya apa aja nih? Saya pengen IPK saya misalnya dapat 4. Saya misalnya pengen apa lagi? Pengen ikut menjadi beberapa ini ketua panitia dalam beberapa acara gitu. Atau misalnya saya ingin misalnya berwirausaha gitu, udah mulai misalnya kan di UTM tuh banyak tuh kesempatan untuk kita bisa latihan wirausaha, bisa jual-jualan gitu. Nah, mungkin dari seperti itu mungkin saya target nanti setelah ini nanti saya bisa mendapatkan income yang sekian dan sekian, seperti itulah mungkin. Ya, ini harus teman-teman sudah ada targetnya dari sekarang. Jadi kuliah ini buat apa gitu? Jangan cuma datang habis itu pulang bawa tangan kosong. Setidaknya harus ada sesuatu yang kita udah ini gitu, udah tulis gitu. Jadi sayang kan udah jauh-jauh misalnya ke Malaysia, kuliah di UTM, lalu pulang dengan tangan kosong, ya nggak tahu mau ngapain, ya tiba-tiba galau. Itu kan sia-sia. Jadi harus ada target. Apalagi pemuda-pemudi itu harus ada targetnya. Short-term target, baik short-term target maupun long-term target. Itu udah harus ada ininya, udah harus jelas arahnya mau kemana. Dan itu harus ditulis dari sekarang sama teman-teman. Jadi kalau saya sarankan sekarang, khususnya kepada para maba ya ini, dan juga sebetulnya angkatan yang lainnya juga, kalau masih belum terlambat ya bisa diambil kertas dan ditulis sekarang target saya mau apa aja. Misalnya nanti semester ini saya ingin perbaikan IPK, saya pengen IPK saya 3,5. Semester ini saya ingin publikasi jurnal, saya ingin mengikuti banyak kegiatan kepanitiaan dan yang lain, dan yang lainnya lah, kegiatan yang bermanfaat. Dan juga jangan kita batasi target kita kepada hanya target akademik, target kepanitiaan, tapi kita juga bisa ini tujukan target kita itu kepada apa, target akhirat kita. Karena saya bilang saja kepada teman-teman bahwa di UTM itu untuk secara kerohaniannya itu sangat bagus ya. Kita banyak ada teman-teman dari Middle East dan yang lainnya juga. Dan di sana juga mungkin teman-teman ada yang bisa mengajarkan ngaji dan yang lainnya, itu optimalkan kesempatan itu juga. Nah, seperti itulah. Jadi intinya sih harus ada target. Pemuda-pemudi harus ada target. Jangan nggak jelas arahnya mau kemana. Setelah itu, program mandiri ataupun program kolaborasi. Nah, ini buat teman-teman ya. Jadi kita udah buat target nih, kita udah punya short term, long term target. Nah, itu kita harus bisa merealisasikannya. Bagaimana cara kita merealisasikannya? Itu adalah kita untuk
disiplin dengan target tersebut. Kita kadang ada orang gini ya, dia yang nggak bisa merealisasikan apa yang dia udah rencanakan apabila dia mengeksekusi hal tersebut sendirian. Karena mungkin dia malas atau mungkin dia nggak punya kapabilitas. Dia pengen, iya saya pengen dapat IPK 4,0, tapi saya nggak bisa belajar sendiri gitu. Karena memang ya keterbatasan pribadi saya atau misalnya misalnya saya pengen berhasil membaca buku gitu, tapi ya saya nggak bisa bersendirian karena apabila saya sendiri, misalnya saya lebih cenderung kepada main game atau main HP gitu. Nah, mungkin bisa kita mengikuti program kolaborasi, kita ya lebih kerap bersama teman-teman kita, mungkin kita lebih banyak mengikuti program-program tutorial bersama yang sudah disediakan sama kampus ataupun sama organisasi, misalnya kalau PP mengadakan tutorial matematika bersama, nah itu bisa kita ikuti. Jadi kita harus tahu nih kelemahan kita di mana. Jangan sampai kita diri sendiri kita pun kita nggak tahu gitu. Ini kita udah ada target tapi ternyata pas di akhir ternyata nggak ada satupun target itu yang udah di checklist gitu. Semuanya hanya sia-sia kosong gitu. Jadi harus kita tahu nih kita pengen kita bisa nggak bergerak mandiri atau kita kolaborasi atau program bersama gitu. Nah ini biasanya adalah teman-teman yang introvert dan extrovert. Kalau extrovert dia biasanya cenderung kepada program bersama biasanya ikutnya. Kalau introvert dia program mandiri. Tapi untuk introvert hati-hati juga. Karena kalau introvertnya nggak ada kapabilitas, dia nggak disiplin, ya dia sendirian ya akhirnya akan hancur juga. Jadi harus pelan-pelan kita bisa beradaptasi dan bersosial juga. Karena bersosial itu adalah sangat penting. Teman-teman harus ingat bahwa kita ini adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Itu nggak bisa hidup sendiri gitu. Di mana-mana nanti kita itu akan selalu berkolaborasi. Tapi ya jangan juga setiap hari ya kemana-mana harus bersama teman. Ada juga waktu kita bisa menyendiri juga, introspeksi diri dan juga muhasabah diri. Yang kedua ya, keep away from those who try to belittle your ambitions. Small people always do that. But really great make you believe that you too can become great. Apa artinya ini? Jauhkan diri Anda dari orang-orang yang mencoba untuk meremehkan ambisi Anda. Kalian udah buat plan, tapi ternyata kata teman kalian, wah kalian ini terlalu ambis ini. Wah ini kayaknya nggak mungkin ini. Nah, itu kalian jauhi teman-teman seperti itu dan jangan didengarkan bahwa kalian sebetulnya bisa. Kalian bisa lebih baik daripada ini gitu. Hanya orang-orang yang bersifat kecil yang selalu melakukan itu. Tapi orang-orang yang benar-benar hebat adalah yang membuat Anda percaya bahwa Anda juga bisa menjadi hebat. Nah, makanya itu lingkungan itu adalah sangat penting. Nah, kita move ke slide seterusnya. Carilah dan bentuklah lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang baik itu sangat penting. Kenapa? Karena tadi ya lingkungan itu bisa memotivasi kita, bisa memberikan kita semangat apabila kita mencapai titik terendah kita depresi. Nah, itu teman-teman bisa memberikan kita semangat. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kita juga sudah buruk, selalu galau, nggak jelas, nah itu gimana kan? Maksudnya nggak bisa memotivasi antara satu sama lain. Dan itu makanya lingkungan adalah sangat penting. Saya tekankan lagi, cari lingkungan yang baik, cari peer group yang baik, yang bisa memotivasi, yang bisa membentuk kalian menjadi ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya ada toxic people, nah itu ya kita nggak juga putusin persahabatan, tetap kita jalin silaturahmi, tapi untuk ini ya, untuk sahabat ya, dan lingkungan itu betul-betul harus cari yang baik. Karena seseorang itu bisa dilihat dari teman dekatnya. Jika teman dekatnya ya buruk ya, kira-kira dia juga lebih kurang seperti itu. Ya contohnya, apabila kita sekamar atau sebilik dengan teman yang suka tidur selalu, ya maka kita juga akan terbawa hawa untuk selalu tidur dan bermalas-malasan. Nah ini biasanya diaplikasikan kalau misalnya lagi ini ya, lagi kuliahnya lagi offline, habis itu misalnya di asrama punya ini, punya teman gitu ya. Kita harus cari teman yang betul-betul baik. Tapi teman yang baik, ingat itu akan bisa memberikan kita motivasi yang banyak dan semangat yang banyak dan bisa menjadi sumber inspirasi kepada kita juga. Nah, persaingan yang sehat itu adalah sangat penting ya, saya tekankan lagi ya. Karena persaingan yang sehat itu bisa memicu kita untuk semangat dalam berkompetisi, semangat dalam berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini yang terakhir ya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini rumus yang diterapkan. Belajar, bersabar, dan berkembang. Tidak ada yang instan semuanya. Harus berproses, harus belajar, dan memang susah. Pasti kalian akan rasa depresi, ya mungkin nggak juga depresi lah, maksudnya kok aku nggak ngerti-ngerti ya, kok susah ya aku ditinggalin teman yang lain jalan-jalan, aku misalnya belajar aja harus nulis jurnal dan yang sebagainya. Tapi seperti itulah kenyataannya, sebagaimana emas ya, emas itu apa kalau mau dipurifikasi dari tanah, habis dari pertambangan, itu harus melewati proses yang sedemikian susah gitu. Harus dipanasin dan yang lain sebagainya. Baru dia bisa menjadi emas. Seperti itu kita juga, jadi kita harus
bersabar apabila kita belajar itu adalah proses, dan apabila kita sudah bisa bersabar belajar, dan kita akan nikmati prosesnya, kita akan otomatis berkembang sendiri. Nah, untuk belajar itu ini yang terakhir banget ya. Ini kita harus tahu juga cara belajar yang efisien. Nah, ini kita bisa mencari e-books mencari sumber-sumber referensi untuk belajar yang betul. Ini misalnya kan sekarang lagi COVID ini. Mungkin kita kesusahan dalam membeli buku secara ini, secara textbook ya, secara fisik. Nah, kita bisa mencari e-books. Nah, e-books ini biasanya ini saya untuk ini rahasia umum ya, ada satu website namanya Library Genesis. Tadi sebetulnya pas di sharing FKT saya nggak sempat nunjukin, tapi nanti ini saya tunjukin. Nah, ini kalian bisa mencari buku dari sini, buku-buku gratis yang biasanya dipakai sama dalam perkuliahan kita. Nanti saya ini kalau ada waktu lah. Habis itu cek juga YouTube. Kalau misalnya dosen-dosen kalian misalnya kesusahan nanti jelasinnya, kalian bisa cari. Sekarang kan ini ya, dosen-dosen tuh banyak bikin YouTube. Ini salah satu dosen ITB. Nah, dia buat YouTube ini. Jadi kalau misalnya ini untuk teknik kimia ya. Kalau misalnya teman-teman ini bisa ada kesusahan, bisa misalnya pergi ke salah satu YouTube dosen-dosen di Indonesia, tinggal dicari aja. Saya pasti teman-teman juga banyak relasi ini kan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Nah, bisa ditanyakan dari situ. Ada nggak nih dosennya punya YouTube gitu? Mungkin kalau dengan penjelasannya bahasa Indonesia itu adalah lebih mudah untuk difahami. Dan ini, look at real life application. Apa yang kalian pelajari di kelas, itu kalau bisa di ini, itu apa, jangan hanya sebatas belajar sebatas teori, tapi aplikasinya untuk apa gitu. Coba tanya sama dosen, Pak, ini aplikasinya untuk apa? Kalau kita misalnya belajar tentang pompa gitu, ya udah Pak, bosen ini belajar tentang pompa gitu. Kita karena nggak tahu aplikasinya apa gitu. Padahal dalam industri ya, pompa untuk meningkatkan tekanan, dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, ya, agar kita bisa mengalirkan fluida dari satu titik ke titik yang lain. Sama juga alat perpindahan panas, kolom distilasi, dan yang lainnya lah. Oke, jadi jangan takut gagal dan putus asa, terus berjuang. Terakhir ini, terakhir banget. Jadi... Iya, ini udah terakhir banget ini. Jadi ini penting banget ini. Jadilah mahasiswa yang ambis ya. Saya ingin ini pesan saya terakhir. Jadilah mahasiswa yang ambis. Kalau bisa seambis-ambisnya, nggak apa-apa. Tulis aja targetnya seambis-ambisnya. Jangan kalau ada orang yang lain yang ingin bilang nggak bisa, ya harus bisa. Karena kenapa? Karena kalau target kita tinggi, pasti kita jatuhnya juga nggak nyasar gitu dari situ. Kalau kita targetnya rendah, ya pasti kita kalau jatuh juga rendah banget. Ya, seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin itu aja ya. Dari saya. Udah ini udah waktunya udah ini ya. Atau ada waktu konsolidasi 1-2 menit? Untuk mungkin udah dulu, nanti kita bakal ada lanjut ke sesi tanya jawab, Bang. Oke okay. Iya, siap. Oke. Enggak apa-apa. Oke deh. Saya stop share. Iya. Oke, saya stop share dulu nih ya. Nah, gitu teman-teman. Renungkan pematerian kali ini. Buat selanjutnya, kita bakal lanjut ke sharing session seputar time management dan koorganisasian bersama Bang Roy Suwanto. Kepada Bang Roy, kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, adik-adik. Selamat malam. Ya, perkenalkan aku Roy Suwanto. Sekarang aku lagi bekerja as a recruitment consultant di Monroe Consulting Group di Industrial Division. Dan aku alumni UTM undergraduate tahun angkatan 2015 bareng sama Pak Mas Ali ya. Mas Ali, aku jurusan Petroleum Engineering sebelumnya, tapi memang setelah lulus aku bekerja as a consultant di bidang rekrutmen. Mungkin yang jurusan Psychology with HRD itu lebih cocok untuk bekerja di role yang aku lagi jalanin sekarang. Pengalaman organisasi di PPI UTM juga cukup lama, semenjak tahun 1 hingga tahun 3 menjadi pengurus, terakhir sebagai Vice President PPI UTM, dan terakhir juga mengikuti beberapa kepanitiaan, dan yang paling tinggi terakhir itu adalah Ketua Panitia Simposium Internasional 2019 tahun kemarin ya berarti ya. I think that's just brief of myself, nanti mungkin bisa tanya-jawab on details kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Baik, nah teman-teman, mendengar background dari Bang Roy tadi, kira-kira gimana sih pengalaman Bang Roy sebagai alumni dari salah satu kampus terbaik di Malaysia ini? Nah, mari aja kita tanyain langsung. Permisi Bang, boleh saya tanya aja ya, kita langsung? Ya, silakan. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi, boleh nggak sih ya Bang Roy cerita pengalaman-pengalaman yang paling berkesan selama menuntut ilmu di UTM? Dan selama aktif di organisasi PPI UTM. Oke, kalau cerita pengalaman organisasi di PPI UTM itu agak unik karena pada saat aku masuk itu
anggota PP itu masih sedikit banget. Bahkan angkatan aku sendiri itu jumlahnya 15 orang, dan 3 orang lainnya itu ada masalah terkait kesehatan dan akhirnya tidak lanjut di UTM. Jadi total 12 orang, cuma satu angkatan. Satu angkatan di atas aku, angkatan 2014, itu cuma 2 orang. Jadi memang secara organisasi PP UTM itu sangat lean dulu. Dan kita benar-benar masih menganut sistem kekeluargaan banget. Itu dalam artian kita masih sering ngumpul dalam satu tempat, futsalan bareng, terus memang masak-masakan bareng ke tempat apartemen salah satu master student di UTM. Jadi memang kalau secara organisasi aku udah ngalamin transisi dari yang namanya kekeluargaan, dari yang jumlah organisasi PP itu sedikit, hingga masuk ke tahap profesional, karena memang secara anggota udah mulai banyak, dan banyak kayak se-PPI Malaysia, dan terakhir se-PPI dunia juga bahkan. Dan itu yang menarik bagi diri aku di UTM ya, maksudnya dalam hal aku mengalami masa transisi itu, dari yang kekeluargaan hingga yang akhirnya aku bisa belajar dan mengimplementasikan hal-hal yang udah aku pelajarin di organisasi as a professional. Dan it's just my opinion, di organisasi itu aku belajar banyak. Mungkin teman-teman ada yang emang suka organisasi, ada juga yang emang senang belajar juga, it's fine. Aku ngelakuin dua hal. Dalam hal aku belajar tetap sebagai tanggung jawab aku sebagai mahasiswa, mempertahankan nilai aku, dan alhamdulillah masih mendapatkan dean list pada saat itu dengan menjalankan beberapa organisasi dan kegiatan. I think pengalaman proses dari yang namanya kita. Ada perbedaan antara proses pembelajaran di SMA dan perkuliahan. Apalagi kita kan kuliah di luar negeri. Ada nggak sih tips sama trik supaya kita bisa belajar lebih efektif? Oke. Okay. Belajar efektif, I think semua teman-teman di sini udah tahu cara belajar efektifnya masing-masing seperti apa. Aku cuma ngasih gambaran umum aja gimana kalau diri aku sendiri belajar. Karena kalian udah kuliah, mahasiswa. Kalian udah tahu, sebetulnya kalian udah nggak perlu belajar lagi gimana time management. Because I believe you guys udah pelajarin itu waktu SMA. Ada yang udah ikut organisasi juga toh. Ada yang ikut OSIS dan lain-lain. Cuman yang mau aku highlight adalah ketika kalian ngatur waktu, itu betul kata saudara Ali, teman saya, set the goals. Itu yang paling penting. Kamu harus set a goal dulu dalam jangka pendek ini, satu minggu ke depan kamu mau ngapain. Contoh kamu udah ada gambaran nih, minggu depan akan ada tes. Ya, kamu harus kurangin waktu main kamu dan belajar dulu nih. Sampai kamu emang udah ngerasa, oh tes ini aku bakal bisa, baru main-main. Karena aku alamin sendiri, di kuliah mungkin beda sama saudara Ali ya. Kalau Ali lebih mendemik banget dan organisasi aktif juga, tapi beliau memang sangat akademisi sekali. Kalau saya memang masih agak sedikit open dengan kumpul-kumpul dengan teman-teman, it's different way ya. Kalau aku memang masih sering ngumpul dengan teman-teman, kalau bisa dibilang kadang aku juga still playing cyber cafe, warnet, which is warnet di Malaysia, dengan teman-teman aku. Jadi aku memang selalu membagi waktu antara aku main warnet, organisasi, belajar, dan juga belajar keagamaan akhirat dari saudara Ali sendiri. Gitu. Jadi memang waktu itu Ali juga ngebentuk yang namanya organisasi mahasiswa Islam Indonesia ya kalau nggak salah. Nah itu aku juga ikut beberapa kajian yang Ali pimpin, dan intinya sih kalau yang aku tangkap perbedaan mendasar itu adalah ketika kalian di SMA, kalian banyak ikut les. Banyak mungkin teman-teman yang punya privilege ikut GO, ikut Primagama, dan itu totally different dengan apa yang kalian lakukan di kuliah nanti. Di kuliah kalian nggak ada guru les lagi. Dosen ya cukup mengajar di kelas. Kalau kalian rajin, kalian bisa datang ke dosen. Itu bedanya. Tapi kan kalau misalkan kita di les, kita dituntut ya untuk kita emang belajar nih. Karena kita udah bayar ibaratnya. Tapi kalau namanya kampus, universitas ya, ketika emang kita males, kita balik dari kelas, kita ada beberapa kali ngelihat teman-teman aku yang emang kalau belajar, dia seperti masuk goa. Sama sekali nggak keluar mana-mana, makan pun juga pesen, dan dia cuma belajar di dalam kamar dia sendiri aja. Kalau aku sendiri, aku memang suka belajar sama teman-teman. Gitu. Aku lebih banyak dapat ilmu ketika aku bisa ngerjain sesuatu, dan lebih mudah aku menghafal ketika aku ngajarin ke teman yang lain. Gitu. That's the way aku belajar sesuatu di Malaysia, di UTM. Gitu ya. Lebih kepada the way you learn is very different. Itu harus kamu tentuin sendiri.
Kalau introvert ya kamu masuk gua, silakan kamu sendiri aja belajar. Kalau extrovert ya silakan kamu juga ngumpul sama teman-teman, masuk belajar di library karena library UTM sangat gede dan bagus, tempatnya itu bagus banget. Kalian bisa manfaatin itu, ada buku banyak juga, kalian bisa download e-book juga secara gratis, ada fasilitas dari UTM. Then use the privilege, use the fasilitas yang udah diberikan. Gitu sih. Paling itu Iswan kira-kira. Jadi kalau aku simpulin ya, jadi intinya tuh pintar-pintar beradaptasi, mengatur skala prioritas, sama menggunakan fasilitas yang ada. Oh. Yeah. Oke, okay, kalau tadi pertanyaan dari Stan, sekarang dari Almi. Di saat kita ikut kegiatan di luar kelas, waktu kita kan jadi bercabang nih antara kegiatan dan kewajiban, terutama saat online kelas. Nah, saat salah satu penyakit anak kuliahan yang ikut organisasi ini pasti erat banget hubungannya dengan masalah time management. Nah lo, sebagai salah satu aktivis di PPUTM, boleh dong sharing tentang bagaimana cara kita memanage waktu agar pelajaran dan organisasi bisa sama-sama jalan. Oke, makasih Amira pertanyaannya. Cuman jujur saja, sepengalaman aku belum pernah ikut organisasi secara online. Aku belum tahu gimana ngadepin itu. Tapi memang kalau bicara implementasi, sebenarnya ketika aku ngelit kepanitiaan simposium internasional, itu panitianya terdiri dari seluruh cabang PPI. Ya. Ada di PPI UUM, ada PPI di UPM, UM, dan lain-lain. Dan itu semua meeting dilakukan secara online. Ketika emang pada saat itu juga, aku juga harus ngurus skripsi aku. Aku tahun 4 pada saat itu, dan ngelit acara terbesar tahunan se-PPI dunia, di mana panitianya jumlahnya 100 orang, dan itu sedikit chaotic memang. Tapi yang perlu menjadi dasar ketika kalian harus manage waktu adalah ya tadi, skala prioritas. Kalian harus tahu skripsi, jadwal skripsi kalian kapan, misalkan, atau tugas dalam hal ini. Tugas kalian deadline-nya kapan. Jangan jadi deadliners banget. Jangan selalu jadi, kalau aku bilangnya dulu, SKS, sistem kebut semalam. Itu nggak akan berhasil dengan baik, gitu loh. Ketika kalian SKS, sistem kebut semalam, ya hasilnya ada, tapi ya nilainya juga so-so, gitu. Dan kalian nggak mau itu. Ketika kalian cuma so-so, ya UTM akan terjadi. Universitas tendang mahasiswa, nah itu yang akan terjadi. Jadi jangan sampai singkatan UTM itu terimplementasi sama teman-teman semua. Aku selalu kasih tahu ke teman-teman, ke adik-adik, bahwa ya kalau secara statistik sendiri 10% sampai 20% tiap angkatan itu pasti keluar gitu. Ini based on statistik ya. Mungkin bisa berkaca dari angkatannya Isfan dan Almira juga, mungkin udah berapa temannya yang ke depan. I'm not scaring you guys, but ya kita harus face the reality. Kita masuk ke universitas terbaik engineering se-Malaysia gitu kan. So you guys have to become orang yang memang layak berada di kampus itu. Dengan cara ya, ada yang namanya kerja pintar, ada yang namanya kerja keras. Kalian harus gabungin dua hal itu. Kerja pintar, kalian harus tahu cara kalian belajar efektif seperti apa. Kerja keras, ya kalian ya harus belajar dan apa ya, manage waktu kalian sesuai dengan skala prioritas yang udah kalian buat itu sendiri. Dan konsisten, itu yang paling penting. Ketika udah kalian buat, kalau nggak kalian konsisten, ya nggak akan terjadi. Konsisten itu hal yang terberat ketika kalian udah melaksanakan sesuatu sih. Tapi kalau setahu saya, pembelajaran saya, ketika kalian udah melakukan hal itu selama 30-an hari, kalau nggak salah, itu akan menjadi kebiasaan, suatu kebiasaan, dan itu bukan hal yang memberatkan. So, hal pertama yang harus kalian lakukan, set the goals, atur skala prioritas, dan do what you want to do, kayak aku misalkan join organisasi, dan lain-lain. Oke, hayo nih siapa yang masih SKS, jangan lagi ya, mulai besok udah mulai set goals ya kawan-kawan, biar gak ada SKS lagi. Oke. Ya. Yep. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku sama Almira ya. Nah, berhubung karena Abara sudah pernah ngerasain dunia pekerjaan, apa sih manfaat yang langsung Abara rasain dari time management ketika hidup tuh udah memasuki dunia ranah pekerjaan? Ya. Yep. Oke, okay, it's a very good question, karena ini yang benar-benar sangat aplikatif di dunia pekerjaan nanti. Gitu. Jadi, di dunia pekerjaan nanti itu, contohnya aku as a recruitment consultant, banyak hal yang harus aku lakukan dalam satu waktu. Dalam satu hari, aku udah harus set
apa aja yang harus aku lakuin di hari itu. Contoh, I'm calling the candidate, I'm calling the client. In the meantime, aku harus interviewing candidate yang udah on process. Terus dalam hal yang sama juga aku harus follow up ke beberapa klien yang udah aku harus approach. Dan syukur alhamdulillah kalau sekarang online, aku bisa meeting secara online. Tapi pada saat itu kalau memang nggak online, biasanya aku datang langsung ke klien aku, visit site, ke mungkin ke Cikarang, ke Karawang, dan yang artinya aku harus 2 jam perjalanan menuju ke lokasi. Dan itu makan waktu banyak. Jadi ini sangat sangat penting ketika kalian udah pelajarin yang namanya time management. Jadi ketika kalian sudah terbiasa di kalender kalian, kalian letakin di jam segini kalian harus ini, di jam 10 kalian udah harus melakukan apa, dan seterusnya, itu akan jadi suatu hal yang baik. Dan I think your boss or your leader will really appreciate you guys kalau emang kalian sangat organized gitu. Karena orang kalau company nyari orang yang lulusan fresh graduate, mereka nggak bakalan bisa nilai dari qualification kalian, dari ilmu pengetahuan kalian, agak sulit menilai. Tapi mereka bisa menilai dari soft skill kalian, attitude kalian, dari gimana kalian terlihat organized di pada saat interview gitu, dan lain-lain. Nah, semua itu aku yakin semua belajar dari organisasi gitu. Jangan sampai ketika kalian lulus ya kalian cuman jadi mahasiswa yang cuman tahu ilmu pengetahuan tapi tidak bisa menjelaskan atau mengimplementasikan hal-hal yang udah kalian pelajarin di ilmu pengetahuan itu ke dunia nyata. Ya, this is the real example ya. Kalau aku real example sendiri, karena aku jurusan petroleum engineering, tapi aku kerjanya as a recruitment consultant. It's very different industry. Petroleum engineering aku belajar pengeboran minyak, pengangkatan minyak sampai transfer minyak ke refinery chemical, ke industrinya si Mas Ali gitu kan. Nah, karena aku memang secara historical di UTM aku ngerasa bahwa aku memang nyamannya ngobrol dengan orang, diskusi dengan orang, take information from the other people. Nah, aku ngerasa okay, memang career path aku, mungkin career aspiration aku lebih ke company-company yang bisa ngebantu orang juga, diskusi sama banyak orang. Dan di industri aku ini ya sangat beruntung aku bisa communicate directly dengan CEO level, director level, even I'm a fresh graduate gitu. Dan itu bisa terjadi ketika emang kalian udah memahamin yang namanya positioning communication, terus cara bicara ketika ngobrol sama atasan atau bawahan atau sama peer seperti apa, di mana itu dipelajarin di organisasi. Jadi ya balik lagi, hal-hal yang dipelajari di organisasi itu sangat implemented, sangat applicable di dunia pekerjaan. Dan you know, that's a very prestigious skill ya ketika kalian lulus nanti gitu. Jadi nggak cuma ilmu pengetahuan, tapi kalian banyak soft skill, time management, dan lain-lain. Gitu sih. Mungkin itu kira-kira Isfan, Almira. Oke, baik Bang. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Sekarang, yuk mari kita beranjak ke sesi tanya-jawab. Nampaknya nih, rekan-rekan sudah sangat antusias. Ayo, aku ngingetin lagi ya. Pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat Zoom ataupun kolom komentar live YouTube dengan mencantumkan nama, jurusan, kemudian pertanyaan. Ataupun untuk bertanya secara langsung, bisa mengangkat tangan atau raise hand melalui Zoom. Sesi pertanyaan kali ini, itu mencakup sesi sebelumnya bersama Bang Ali dan juga Bang Roy ya. Nah, ini berhubung udah ada yang bertanya, dari Aulia, mungkin Aulia mau nanya langsung di sini atau dibacain dari kami? Coba Aulia tanya dong sama Bang Roy. Kok malu-malu? Ya boleh Aulia, silakan dibuka mic-nya. Dan malam Bang, Kak, semuanya. Saya Aulia dari Biomedical Engineer. Saya mau tanya gimana di tengah jalan pasti kita ngerasa kalau kita melakukan sesuatu yang berulang, pasti ada namanya rasa bosan. Gimana cara kita mengatasi rasa bosan itu, dan gimana caranya kita untuk tetap berkomitmen ngejalanin apa yang kita jalanin sebelumnya? Makasih. Nah, mungkin siapa yang ingin jawab duluan, entah Bang Ali atau Bang Roy dulu? Silakan Mas Ali mungkin.
Oke, baik ya. Mungkin nanti di jawabannya insya Allah akan saya kasih jawaban ini aja secara brief aja. Nanti mungkin nanti dilengkapkan lagi sama Bang Roy insya Allah ya. Jadi Aulia ini kan ini dari jurusan biomedical engineering ya. Mungkin kita sama juga engineering apapun itu jurusannya, baik biomedical, baik mechanical dan electrical dan yang sebagainya. Nah tentunya kita memang engineering itu kita melakukan hal-hal yang sama ya, dengan dalam arti kata lain itu kita menghitung. Ya, menghitung dan menghitung gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan di slide saya tadi, itu pertama apabila saya merasa bosan, ya saya harus senantiasa ini mengaitkan apa yang saya pelajari itu dengan apa yang ada di dalam industri gitu. Kalau misalnya saya belajar tadi saya bilang kan saya belajar cara perhitungan pompa misalnya, tapi saya nggak tahu itu fungsinya pompa itu untuk apa. Oke, dia bisa meningkatkan tekanan misalnya, dia bisa meningkatkan tekanan fluida dari 1 bar ke 5 bar, tapi untuk apa gitu meningkatkan tekanan gitu? Apakah kita perlu memang gitu? Nah, kita bisa sebetulnya mengaplikasikannya tadi misalnya dalam industri-industri, misalnya dalam kilang minyak ya, kita memompa dari satu vessel yang lain misalnya bisa mengalir, karena aliran itu nggak bisa dialirkan apabila dari tekanan yang tinggi ke rendah, sebaliknya itu nggak bisa gitu. Nah, maksudnya hal-hal seperti itu. Nah, ini saya mau emphasize juga sebenarnya kepada teman-teman ya, waktu saya kerja praktek di Pertamina Hulu Mahakam dulu saya diwawancara sama head department-nya, itu saya sempat kejebak. Kenapa? Karena saya nggak terlalu memahami gitu. Saya memahami ilmu itu sebatas teori aja, tapi aplikasinya itu saya nggak ini gitu, nggak memahami gitu. Seperti misalnya kita ada dua fluida nih ya, air ya. Air dua-dua beratnya itu 5 kg. Satu temperatur suhunya 50, satu suhunya 100. Kita gabungin jadi suhunya berapa gitu. Nah, saya otomatis dong rumusnya apa? Q sama dengan MC delta T kan. Artinya kita akan mendapatkan suhu 75. Nah, tapi bukan seperti itu jawabannya. Kenapa? Karena air yang satu lagi itu adalah dia pada kondisi ini, kondisi uap 100 derajat. Jadi kita nggak bisa pakai formula Q sama dengan MC delta T. Nah, yang hal-hal seperti itu kita harus selalu memahami gitu. Banyak keunikan. Dan yang di sisi lain, ya jadi kuliah itu jangan belajar terus gitu. Karena saya bilang tadi, kita itu makhluk sosial gitu. Pergilah ini, berilah, bermain, itu nggak ada salah. Yang penting tadi kita harus mengatur waktu kita. Dan saya anjurkan sangat itu teman-teman buat berpartisipasi dalam organisasi. Itu selalu berpartisipasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya sekadar pinter sebatas di tulisan, nanti baik, let's say mungkin di kerjaan di konsultan engineering itu mungkin kita nggak banyak ini interaksi sosial. Jadi kita banyaknya nulis-nulis aja gitu. Tapi jangan salah teman-teman, kita banyak juga ini interaksi. Kita harus bisa mempertahankan ide kita. Bagaimana kita mempertahankan ide kita itu adalah kita dengan speak up. Kita harus bisa berargumen. Nah, cara-cara berargumen, cara kita menyikapi pandangan orang lain, itu kita belajar di organisasi. Nah, tinggal nanti dikemas dalam bentuk teknik gitu. Dengan bentuk formula, Q sama dengan MC delta T, P sama dengan F over A, dan yang lain-lainnya gitu lah. Jadi kalau menurut saya seperti itu sih, selalu mencari dinamika yang berbeda agar kita tidak merasa bosan. Saya harap menjawab ya, dan saya harap nggak lari ya jawaban saya ya. Oke. Terima kasih kepada Bang Ali. Mungkin Mara ada yang ingin ditambahkan? I think Ali udah mengcover semuanya ya. Mungkin kalau aku tambahin dikit aja. Kalau dari aku sih biar nggak bosan, simple aja. Kita balik lagi sih ke target goals kita dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti apa. Ketika kita udah ngedown, makanya ini penting banget penting banget ketika kalian set a goals, itu kalian harus mempertimbangkan segala hal. Kalian udah tahu, ini adalah something yang memang sangat bisa diimplementasikan. Maksudnya itu realistic, bukan optimist plan. No, it's a realistic plan. Ketika kalian udah ngerasa itu realistic plan, kalian udah menghitung segala macam externalities-nya, internalities kalian seperti apa. Jadi kalian udah tahu nih, ketika ada terjadi masalah atau ketika kalian udah mulai nggak mood lagi untuk ngerjain konsistensi yang udah kalian buat, ya kalian bisa berkaca dulu kenapa kalian buat goal seperti ini. Tujuannya seperti apa kalian buat ini. Terus background kalian buat goals ini seperti apa. Nah, kalau aku sih biasanya kayak gitu. Ketika aku udah mulai malas kerja as a recruitment consultant, aku mikir kenapa aku belajar, kenapa aku tetap bekerja di sini. Kayak memang tujuan aku tetap bekerja di sini adalah aku pengen masih belajar banyak di dunia konsultasi. Di sini aku masih bisa ketemu dengan CEO, director level, GM level, bahkan aku ngobrol sama beberapa multinational company di C-level gitu ya, CEO level dan CFO gitu. Dan di situ mungkin, ya instead of money ya, kalau money is
number one, tapi aku punya goals lain gitu. Aku belajar banyak di sini. Jadi ketika aku mulai malas, aku balik lagi ke situ. Dan disitulah akhirnya, oh ya udah aku nggak boleh malas. I'm only have another 7 years menuju aku umur 30, dan kalau aku emang nggak ada legacy apa-apa yang aku buat, ya aku adalah orang yang paling merugi gitu. Nah mungkin itu juga yang Mas Ali juga pernah sampaikan ke diri aku sendiri, mungkin kalau Mas Ali ingat, sesungguhnya kalau orang yang tidak menjadi lebih baik dari dirinya sendiri di hari esok, yaitu adalah orang yang paling merugi gitu. Jadi kalian harus selalu menganggap hari kemarin adalah musuh kalian. Kalian harus selalu jadi lebih baik dari diri kalian yang kemarin. Itu sih. Ketika emang kalian udah bisa mengimplementasi itu, I think setiap kalian ngalamin kebosanan, kalian bisa muhasabah diri dan akhirnya bisa balik lagi. Ya selain daripada pada itu ya, sama kayak yang Mas Ali bilang, ikut organisasi itu salah satu salah satu cara aku juga untuk menghilangkan stres belajar ya. Kita makhluk manusia juga lah, ketika belajar banyak pasti bakal stres gitu kan. Terus main, it's okay, main game, terus makan bareng sama teman-teman. Dulu aku juga, mungkin teman-teman kalau zamannya dulu masih Dota, aku dulu main Dota. Zamannya PUBG PC, aku main PUBG PC. Banyak game yang aku mainin juga, tapi balik lagi, kalau memang kalian masih ingat dengan goals kalian, hal-hal seperti itu just for fun, for entertainment only. Bukan sebagai hal yang utama yang kalian lakukan. Itu sih. Baik, bagus banget Bang Roy jawabannya. Oke, untuk yang kedua, dari Jakmuk. Boleh Jakmuk dibacakan pertanyaannya? Ya, malam Bang. Saya Jakmuk dari Software Engineering, mau bertanya. Jadi kan biasanya kalau di kelas tuh, dari pengalaman saya ya, dari SD, SMP, SMA, ada tuh satu atau dua teman kelas yang ketika diminta bantuan dia nggak mau, kayak jadi mau sukses sendiri aja gitu, nggak mau bantuin teman-temannya. Nah itu cara ngadepinnya gimana, terus sama cara untuk tetap konsisten untuk mencapai target biar nggak jatuh tengah jalan gitu loh. Buat bukan gara-gara bosan, karena udah ngeliat ini, oh nggak deh ini cara, ini udah kesusahan, gue nggak bisa kayak gini gitu. Cara tetap untuk konsisten biar nggak berpikir kayak gitu gimana kak? Ya, makasih. Mungkin Bang Roy Suwanto dulu boleh menjawab duluan. Oke, jadi intinya kalau nemu teman yang pelit, gimana nih harus ngadepinnya gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana biar tetap konsisten, belajar, dan supaya nggak jatuh di tengah jalan. Gitu. Ini bukan karena masalah ini ya, bukan karena masalah bosan atau hal lainnya, tapi lebih kepada meng-avoid hal itu aja, simply. Gitu, okay. Yang pertama, kalau misalkan ngadepin teman yang pelit gimana? Ya udah, nggak usah diapa-apain. Kamu cari teman lain yang lebih baik dan emang tipikalnya itu senang untuk sharing. Yang bagi mereka sharing is caring. Aku lebih suka kayak gitu daripada aku tetap maksa dia untuk ngasih tahu, ngajarin aku. Ya at the end dia nggak ikhlas ngajarinnya, kita nggak dapat apa-apa juga. Pasti kalian ngerasa ketika emang teman kalian atau dosen kalian nggak ikhlas ngajarinnya, itu ilmu nggak susah masuk ke diri kalian. Tapi ketika emang teman itu dengan senang hati, senyum, bahagia, mereka ngajarin, itu sangat mudah kalian terima gitu loh ilmunya. Nah, begitu juga kalau kalian menghadapi teman-teman yang pelit, ya udah, kita nggak bisa maksa dia juga. Kan dia yang punya ilmu, gitu. Unless emang dia akhirnya berubah, ya kalian baru bisa ngobrol, gitu. Tapi kalau emang belum berubah, ya daripada kalian merusak hubungan, pertemanan, ya udah, mending kalian cari teman yang emang sejalan secara pikiran sama kalian. Maksudnya dalam hal senang belajar bareng, gitu kan. Itu yang pertama. Terus gimana biar konsisten mencapai target gitu. Kalau aku sih selalu balik lagi ke goals aku gitu. Kayak misalkan banyak hal pasti externalities yang buat kita jatuh. Kayak misalkan dalam dunia pekerjaan, apalagi aku pekerjaan aku handling dengan banyak manusia gitu kan. Karena aku kan produk aku adalah human itself gitu. Aku ngebantu teman-teman atau ngebantu candidate-candidate yang ingin explore new opportunities. Dan ketika emang udah mulai go hampir deal, ternyata dari segi keluarganya ada yang gak setuju lah, atau tempatnya terlalu jauh lah. Jadi too many externalities gitu yang harus aku hadapin untuk dapetin goals aku. Nah, apa yang aku lakukan adalah back to my goals. Itu yang selalu aku disampaikan dengan bos aku. Karena setiap kali bos aku sampaikan,
beliau itu selalu mengedepankan yang namanya proses gitu. Pasti ada aja hambatan. Ketika kalian mau capai target nggak sesuai dengan target kalian, ya nggak masalah. Tapi selama kalian berproses, kalian lebih baik dari diri kalian sendiri, menurut aku ya nggak masalah. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan kalian gagal ya, jadi kalian jangan jatuh, kalian jangan merasa kalian, ah aku udah gagal nih di UTM, aku nggak bisa balik lagi, aku udah, ya selamanya kalian bakal gagal, no, it's never been that, gitu. Kalau emang kalian ngerasa kalian berproses, it's okay. Tapi kalaupun kalian tetap mau mencapai target, ketika kalian ngerasa, apa ya, ada something yang nggak sesuai, kalian back to your goal, your mission lagi, your vision lagi, seperti apa. Itu sih yang aku selalu lakuin. Kira-kira itu, Zaki. Dari Bang Hilman sendiri, ada yang mau ditambahin? Mungkin sebetulnya lebih kurang udah ini ya, sudah dijelaskan tadi sama Bang Roy secara lengkap, dan jawaban saya pun yang terkait dengan tadi pertanyaan yang pertama itu sama ya. Cara menghadapi teman sekelas yang ketika diminta bantuan untuk ngajarin apa yang telah diajarkan di kelas, tapi dia tidak mau, ya kita kan nggak bisa maksa ya, namanya manusia gitu ya. Ya udah, nggak usah sama dia gitu. Otomatis cari. Jadi tadi saya jelaskan tadi di presentasinya kan yang saya udah ini, kita carilah lingkungan yang baik. Walaupun ada kadang teman yang dia pintar, tapi belum tentu dia baik gitu. Dia kadang nggak mau share ya buat dirinya sendiri gitu lah. Nah seperti itu. Jadi ya cari teman. Jadi gini, manusia itu bukan hanya satu, ada banyak di ini, di kampus itu ada berpuluh-puluhan, anggota PP itu banyak. Cari yang baik buat kalian, dan itu tidak sempit ya, nggak terlalu sempit, dunia itu nggak sempit, luas, cari. Bahkan kalau ada yang di luar UTM, cari di luar UTM, di PPI lain itu yang bisa kalian kolaborasi untuk belajar bersama, banyak itu sebetulnya. Nah, habis itu cara untuk tetap konsisten ya, tadi betul seperti ini. Oh, bentar, sebelumnya ya, ini saya juga apa memberikan ini himbauan buat teman-teman semuanya ya, mungkin kalau ada senior di sini, yang juga termasuk maba ya, jangan ini, kalau apa, jangan pelit ya, kalau misalnya ada ilmu itu diajarin ke teman-temannya. jangan pelit. Karena nanti kalau kalian, tadi seperti Bang Roy bilang tadi, kita kalau ngajarin orang itu kita lebih pinter. Nah itu cara apa yang saya rasakan juga. Makanya kadang tuh saya suka share-share materi kadang ke teman-teman gitu. Nah itu, karena kalau kita share ya, kita mendapatkan manfaatnya juga. Makanya ada pepatah itu, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Kalau kalian mau pergi, ya cepat ya, sendirian. Tapi kalau mau jauh, suksesnya lebih jauh, ya pergi bersama-sama, jangan sendiri gitu. Nah, cara untuk tetap konsisten mencapai target, nah itu gimana ya tadi kata, seperti kata Bang Ron, harus balik lagi tadi ke ini, ke plan kita. Dan ini mungkin saya kaitkan dengan pelajaran teknik ya. Kita tuh ada namanya pelajaran, kalau mungkin teknik kimia namanya proses safety. Nah di pelajaran proses safety itu kita ada belajar namanya mitigasi. Kalau misalnya satu equipment itu kita gagal, kita mitigasinya apa. Nah itu sama juga kalau rencana kita gagal, harus kita ada mitigasinya apa gitu, apa-apa. Dan jangan sampai nanti udah terlalu lambat, sampai kita nggak bisa membuat mitigasi tersebut gitu. Misalnya rencana kita udah gagal satu bulan, baru kita mau pikir, oh iya ya tadi bulan lalu aku gagal ini ya, mata kuliah ini gimana ya. Oh terlambat itu. Harus apabila ada hasil langsung ini. Jadi tadi seperti kata ini saya hanya menyimpulkan aja tadi seperti kata Bang Roy, lebih kurang seperti itulah. Jadi ya, semoga kejadian ini, tapi biasa insya Allah di UTM sih saya tahu nggak ada yang pelit-pelit ya, kalau untuk belajar-belajar itu biasanya kompak ya insya Allah. Nah, seru banget ya ternyata sesi tanya-jawabnya. Dan memang kalau diskusi topik yang sangat menarik, terkadang kita sampai lupa waktu. Bener banget, gak kerasa sudah masuk. Nah, sebelum ditutup, barangkali Bang Ray dan Bang Ali berkenan untuk memberikan pesan atau penujangan seputar time management kepada kami, pemuda-pemudi UTM yang sedang berjuang menempuh perjalanannya. Boleh, siapa dulu yang mau nyampaikan penujangannya? Baik, terima kasih. Mungkin aku pesan terakhir aja ya, karena aku yang mengalami sendiri, beberapa kali aku juga menjadi speaker untuk beberapa kampus, salah satunya Universitas Pertamina. Jadi ini aku ngalamin sendiri, it's just sharing sedikit aja. Banyak dari mereka gitu menanyakan ketika aku ngajarin tentang bagaimana sih buat CV yang baik gitu kan. Karena memang CV yang baik sebenarnya adalah kontennya, bukan masalah visualnya. Visual itu nomor keberapa lah, nomor 5 mungkin. Yang pertama itu adalah kontennya. Kalian itu siapa gitu kan. Ketika aku jelaskan banyak hal, gitu kan, dan terakhir di Q&A, sesi Q&A, mereka menanyakan, gitu, Mas, saya mau nanya, kebetulan saya udah tahun 4, saya baru tahu hal ini kan pada saat ini nih, pada saat Mas memberikan presentasi, sementara 3 tahun belakang, saya cuma belajar doang. Dan ketika
saya mau nulis, saya nggak tahu nih mau nulis apa, Mas. Itu gimana ya cara ngakalinnya? Gitu kata dia. Dan itu aku juga langsung, ya sedikit kurang lebih blank ya, karena memang at the end, your CV is your historical, your resume ketika emang kalian belajar di kampus itu seperti apa, organisasi kalian seperti apa. Nah ini, jangan sampai, ini aku mengambil contoh orang ini, jangan sampai ini terjadi sama diri kalian. Kalian ada waktu 4 tahun untuk ngelengkapin CV kalian sampai kalian lulus di dunia kampus dan masuk ke dunia pekerjaan. Gitu kan? 4 tahun ini manfaatkan sebaik-baiknya, ikut organisasi, ikutlah organisasi biar kalian juga ada something yang bisa diletakin di CV. Tapi di organisasi juga kalian jangan so-so, jangan jadi orang yang so-so juga. Kalian harus ada achievement juga. Contoh misalkan kalian jadi anggota Danus, gitu kan? Kalian punya target ngumpulin dana sekitar 100 juta. Nah, kalian dapetin itu targetnya. Jadi kalian bisa letakin di CV kalian, kalian anggota Danus dari panitia ini, skill-nya sebesar ini, dan kalian berhasil 100% achieve gitu. So it's one of your achievement as well gitu lah yang harus kalian letakin. Itu yang pertama. Dan kalau kalian nanya, tapi Bang aku takut nggak bisa bagi waktu, kalian masuk dulu aja organisasi. Ketika emang kalian udah dipadatkan dengan waktu, itu mau nggak mau kalian secara alami akan belajar dengan sendirinya. Itu kalau kalian emang nggak mau belajar teori dulu ya, kalau kalian emang tipikal yang emang pengen, ya udah masuk dulu aja deh, silakan. Aku menurut aku masuk dulu aja. Nanti ketika emang kalian udah masuk, sibuk banget, di situ kalian mulai ngerasa, oke aku harus ngatur diri sendiri nih, ngatur waktu aku sendiri gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai kalian nyesel, 4 tahun manfaatin, ikut organisasi biar kalian belajar time management langsung dari practically gitu, seperti itu. Kalau dari Bang Ali Hilman sendiri, gimana? Oke, baik, mungkin wejangan terakhir ya, sebetulnya mungkin sama aja seperti tadi sama Bang Roy, udah lebih kurang sama ya. Jadi saya ingin ingatkan kepada teman-teman semuanya, hidup itu nggak ada yang instan ya. Sebagaimana kemerdekaan negara kita, kita capai itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi hidup ini nggak instan, melainkan dengan perjuangan yang berat. Jadi seperti itu juga teman-teman di sini menuntut ilmu. Hal tersebut merupakan hal yang berat dan berproses. Maka kita harus jadi orang yang gigih, ulet, bermotivasi tinggi untuk senantiasa belajar. Jangan jadi mahasiswa yang cuma pengen semuanya instan doang. Nanya, Bang, ini apa materi apa yang saya bisa belajar biar nanti saya kerja bisa langsung nih? Nggak bisa gitu. Memang harus belajar secara keseluruhan. Harus apa? Harus ulet gitu. Nggak ada yang ini. Nah, sifat tahan banting ataupun perseverance itu adalah yang harus dimiliki oleh para mahasiswa. Dan yang terakhir lagi, teman-teman di sini kita sudah mendiskusikan banyak terkait dengan akademik dan yang lainnya lah, time management sebagainya. Yang terakhir jangan lupa, kalian harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Sekeras mana kalian belajar, jadi gini ya, apa ini mungkin apa paling pendek aja ya. Karena gini, usaha itu apa, ada orang yang dia usahanya sedikit tapi dia kaya dan dia apa rezekinya banyak gitu. Ada orang yang belajar terus tapi dia nggak kaya-kaya. Makanya kita harus berdoa sama Allah gitu. Nah, jadi karena Allah nanti yang akhirnya akan menentukan, tapi tetap ya kita harus ikhtiar juga gitu. Jangan ini jangan lepas juga. Mungkin itu aja sih pesan saya. Terima kasih ya. Baik. Wah, luar biasa sekali dan pastinya bermakna juga ujangan-ujangan dari abang-abang tadi. Semoga teman-teman bisa menerapkan ya pesan-pesan yang telah disampaikan di dalam kehidupan kalian. Baiklah hadirin sekalian, tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, mari kita abadikan dulu momen istimewa ini dengan berfoto bersama. Dipersilakan kepada seluruh peserta dan panitia untuk mengaktifkan web kameranya. Dan selanjutnya, saya serahkan kepada operator yang bertugas untuk memandu sesi perfotoan. Oke, baik. Semuanya bisa ditolong dinyalakan ininya, kameranya. Saya dimulai dari slide pertama ya. Oke, satu. Sebentar, masih ada ininya. Oke, satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Dan yang terakhir, kedelapan. Oke, bisa kembalikan kepada Almira. Thank you. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Roy dan juga Bang Ali yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar di sela-sela kesibukan yang ada. Semoga selalu diberkahi dalam karir maupun kehidupannya dan kami berharap dapat dipertemukan kembali di kesempatan lainnya.
kepada rekan-rekan peserta, terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dan tetap semangat untuk terus mengembangkan diri. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta mahasiswa baru untuk mengisi daftar kehadiran yang tertera pada link yang tersedia di kolom chat Zoom. Sebelum kita tutup, kita punya pepatah bahasa Jawa nih yang mengatakan, urip iku terus melaku bebarengan karo waktu. Sing iso gawe lah. Supaya apik nasibku. Artinya, hidup itu terus berjalan bersamaan dengan waktu yang bisa membawa tingkah lakumu agar baik juga nasibmu. Saya Muhammad Isfan Haris. Dan saya Alvira Salsabila, selaku moderator di sesi ini berserta panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun. Sampai jumpa di sesi selanjutnya bersama ASTA 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali, terima kasih Bang Roy. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi daftar kehadirannya ya. Thank you, semangat-semangat semuanya. Terima kasih. Yo, bye-bye.